ambil. Adik ambil. Adik ambil. Setiap tanggal 17 memang Agustus. Kaget. Setiap tanggal 17 Agustus kita anniversary ya. Iya. Ini pernikahan yang ke-7. Kita nikah tanggal berapa? 17 Agustus. Jam 10 pagi lah. Aku enggak bakal lupa tanggal 17 Agustus karena aku orang Indonesia. Emang kalau enggak 17 Agustus bukan orang Indonesia? Ya bukan, karena aku akan ingat selalu gampang dan ingatnya selalu. Ya Allah. Oke. Ya Allah, lihat pada ngapain. Lomba ini ya, lomba panci ya? Iya Allah. Oke, siapa yang mau lomba? Mau lomba mencari permen? Oke, let's go. Siap. Jadi ini dipakai bahan apa nih? Melon ya? Melon tunggu. Jadi caranya ngambilnya nanti pakai mulut ya. Oke. Tangannya di belakang gimana? Oke, ngadep sana coba, lihat. Dari sini, makanya dari sini, dari sini. Sini, baby sini. Kakak sini. Kakak di situ, baby di sini ya. Satu, dua, tiga. Tiga. Ayo deh. Ambil deh. Ambil. Ambil deh. Nah, gigit. Nah, ayo. Ayo. Ke sini. Kak, lagi deh. Pelan-pelan. Diapain sih? Enggak apa-apa, enggak. Ini kejedut ini. Tuh. Gimana? Ayo Kak, ambil Kak. Yeay, aku habis. Ica yang. Jangan Ica. Oke, barusan udah seru-seruan main ini. Bisa jadi referensi buat di rumah aja. Kenapa sekarang sih, ini ada lagi nih main nih. Kita mau niup lilin, tapi bukan sekedar niup lilin biasa. Ngapain? Lihat ya. Wow. Nanti ini ditarik kan? Oh, artinya itu mesti diberesin itu. Mana saya beli tuh sika buat bayang. Ini anak-anak harus diikat dulu. Yang menarik Kak,
Belum kencang pasti nanti. Ya anak-anak Emma sama Emma sama Nena buat ini. Mia suruh tarik gue. Aku approve. Sweety, kamu tarik Bapak. Ayah. Yo. Oke, jadi ini adalah kita pakai ini, tapi kita harus niup lilin yang ada di depan. Karena kan bisa niup lilin. Nah, sekarang kan gampang. Nanti ini stockingnya ditarik, oke? Siap? Stockingnya udah siap. Adik pakai? Anak-anak pakai ini enggak? Pakai dong. Siap, Is. Tolong tarikin anaknya. Susurnya sadis nih. Bunda di sini, tunggu, awas jangan terlalu dekat. Siap semuanya. Tunggu guys. 2, 3, belum. Ayo deh. Gimana? Itu. Bener ini. Udah. Cukuplah. Cukup kita. Udah. 17 Agustusan ya. Seru-seruan. Waktunya kita main air. Siapa mau main air? Siapa mau main air? Happy anniversary love. Nah, kayak gini dong ganteng. Udah. Makasih sayang. Let's go. Let's go. Renang. Pakai baju, eh. Bunda! Saya... Kita punya hadiah iya. Buat... Iya, Bunda, guys. Kenapa? Ada apa? Ada hadiah apa? Buat Bunda nih. Ada apa? Nih, aku... Tunggu. Aku ini hadiah buat siapa sih? Beli buat Bunda lah. Wah, mudah-mudahan Bunda suka ya. Suka loh. Nih, aku beli pengen... import. Masa? Iya, cita... Gak ada ya di Indonesia? Cita ayam. Tidurin. Awas. Wow. Awas, kena adek. Wow. Ini beda ya sama punya Kanaka ya? Beda dong. Wow. Ini kayaknya rakitnya agak sulit nanti ya. Nanti kita tolong Mas Ribut. Nanti kita rakit dulu. Mas Ribut. Baru. Terima kasih dapat trampolin. Ini Bunda buka, Bunda sobek ya. Apa ini? Apa tuh, Dek? Wow. Ini yang? Relax. iWatch. Relax. Apa namanya? Apple Watch. Iya. Nah ini soalnya kan banyak juga yang olahragawan yang olahraganya diforsir tapi dia nggak tahu ternyata dia punya detak jantung cepat. Aku termasuk yang punya detak jantung cepat, jadi harus hati-hati. Pantesan kamu kalau waktu ketemu aku pertama kali deg-degan ya. Ini ya, ini begini doang bentuknya jamnya ya. Nanti itu... Aci, oh tolong dirakitin ya, kan kamu udah punya. Saro udah punya lebih dulu, Saro. Oh, bosnya ya. Belakangan. Makasih ya, ya. Udah kasih kado. Tamsyah Hamidah. Sini, sayang. Bunda punya kado juga buat ayah, sebentar ya. Masih. Buat ayah. Kenapa gatel? Ngapain sih? Kenapa udah. Sih? Apalagi sih orang ini tuh, kosong ini tuh. Enggak. Tuh kan, kosong. Iya. Itu doang. Iya, gitu doang. Yeay! Apa
banget sih. Hadiah buat ayah. Samsung Galaxy Z Fold 3. Oh ini yang tekuk ya? Iya. Oh ini bisa buat telepon? Bisa. Halo, halo, halo. Oh iya, iya, oke. Dalam bentuk brosur. Kan aku PO, tahu ya? Soal PO, jadi dia tuh mesti PO buat, kalau nggak salah bulan Oktober ya? Buat, nggak tahu ya, PO lah pokoknya PO. Takutnya aku takutnya bulan Oktober udah dia keempat. Makasih ya. Kita bom lah. Makasih ya istriku ya, kamu benar-benar tahu yang benar-benar aku yang mau. Aku mau yang warnanya emas ya? Emas. Pinggirnya kan emas kemarin. Iya itu hijau. Hijau, udah aku pesenin. Oh, hadiahnya buat aku juga. Apanya? Ada hadiahnya kan TV. Enggak ada TV, apaan orang hadiahnya cuma cashback doang. Tapi bisa buat itu cashbacknya. Apa? Casing. Ayah. Ya udah yang penting happy lah ini. Ya makasih kita, ya. Kita di rumah aja. Makasih Bunda. Harapan ayah di anniversary kita yang ketujuh apa? Ya mudah-mudahan Bunda semakin dalam segalanya. Semakin rajin ibadahnya, amin. Semakin rajin doain kita, doain anak-anak, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Iya, itu boleh. Menjadi penyejuk bagi rumah ini. Ya. Jadi kalau kita tuh pulang ke rumah tuh pengen cepet-cepet, ya, soalnya sejuk. Banyak-banyak ngasih hadiah biasanya. Ya, bukannya panas, kalau panas kan gerah ya, pengen pergi. Kalau ini kan pengen pulang, karena sejuk. Kamu nggak pengen pergi, pulang terus. Iya, kan aku nggak tujuan yang lain selain kamu. Ya mudah-mudahan kalau harapan aku mudah-mudahan ayah sehat. Oh iya itu juga kamu ya. Sehat. Terus udah gitu ayah bisa sabar, makin sabar. Terus ayah selalu bahagia lahir dan batin. Ayah menjadi orang yang kaya, kaya dalam segala hal. Kaya akan kesehatan, kaya akan kesabaran, kaya akan rezeki, kaya akan semua. Kaya akan kebaikan semuanya. Mudah-mudahan rumah tangga kita bisa jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Adem selalu walaupun gak pernah adem. Yeah. Mudah-mudahan kamu menjadi takut dipukul. Mudah-mudahan kamu menjadi yang terakhir. Amin. Dan yang pertama, emang mau istriku. Mau ganti-ganti. Istri gue yang pertama, terakhir dan pertama. Mang, kenapa mudah-mudahan aku yang terakhir maksudnya? Ada rencana salah. Mau ganti? Maksudnya aku cuma satu. Cuma satu seumur hidup. Berani-berani ya dia. Yang pertama, sini aku peluk. Kedua dan sini tiga. Sini aku peluk. Yeah. Takut. Terakhir aku peluk di piting berdarah. This is your moment. Ya udah kalau gini kita pamit mudah-mudahan perayaan anniversary kita hari ini sederhana aja di rumah aja. Sambil 17 Agustusan ngenalin anak-anak tradisi 17-an. Itu bisa diambil baik-baik. Ya, yang baik-baik diambil, yang jelek-jelek dibuang. Iya, buang kemana? Hempaskan. Hempas, datang lagi. Hempas, datang lagi. Hempas. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa, aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe, berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3, pencet tombol merahnya. Terima kasih.